Sini, ya sambil bikin video, Om. Iya, diputer-puter ya, Dek. Langsung senyum. Dibikin pendek aja. Nah, ini Omnya sedang menjelaskan bagaimana style rambut Rai nantinya setelah dipotong. Katanya untuk bagian samping akan dipotong tipis-tipis dan di bagian atas akan dibiarkan berambut. Wow, Mama jadi penasaran deh gimana ya rambut baru Rai nantinya. Teman-teman, penasaran juga nggak? Rai malah senyum-senyum. Rai terlihat seneng ya mau dipotong rambut. Diapain, Rai? Nungguin Raya. Rai anteng banget ya saat dipotong rambut. Kalau dulu-dulu waktu 2 tahunan pernah loh nangis saat dipotong rambut. Tapi sekarang udah enggak lagi. Malah nangis selalu suka kalau diajak ke salon. Kenapa senyum-senyum kok? Kirain Rai ya. Kenapa emang? Lucu ya? Lihatnya ke depan deh. Nah, teman-teman, sekarang mari kita lihat ekspresi Rai ya. Kok kayak yang tegang gitu? Kira-kira Rai lagi mikirin apa ya? Ini baru rambut sebelah yang dipotong, teman-teman. Oh iya, Rai cerita loh, katanya suka banget saat dipakaikan alat cukur ini. Rasanya
rasanya tuh bergetar di kepala, seperti dipijat gitu. Wah, Rai sampai nunduk-nunduk ya. Terus lagi mikirin apa sih, Dek? Lihatnya ke atas, ke samping, terus ke depan. Kayak yang lagi mikirin sesuatu ya, teman-teman. Atau mungkin lagi menikmati juga ya. Rai, serius banget sih liatin omnya. Tenang kok, rambutnya gak akan dibotakin. Rai senyum. Nah, sekarang giliran rambut sebelahnya lagi yang dipotong nih. Rai, bagusnya dicukur kayak gimana teh rambutnya dipotongnya? Kayak artis Korea jangan? Kayak Hyun Bin boleh gak? Kayak Song Joong Ki? Terus kayak siapa dong? Aneh-aneh.
senyum dong. Udah ganteng belum? Udah? Rai? Rai suka gak? Suka. Coba senyum dulu kalau suka. Nah, mana lo, Pak? Nih, Rai udah selesai potong rambut ya, sebetulnya Rai. Gimana? Coba kasih dulu dong sini. Nih, Rai dulu belum? Udah. Rai suka? Suka. Gimana dong, senyum manis? Kita suka. Nah, kalau teman-teman di rumah suka nggak?